كلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. من يقرأ؟ شباب يقرأ؟ ها؟ بسرعة بسرعة. ما Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang-orang kafir di hari kemudian, di hari kiamat, dan apa saja yang membuat mereka terjatuh dalam neraka, lalu kemudian Allah pun menyebutkan keadaan berikutnya, yaitu keadaan orang-orang beriman, dan apa yang membuat mereka diangkat derajatnya, diberikan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Bagi orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mereka sebutkan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang ingkar dan kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ditanya, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqa. Tidakkah mereka memandang dengan pandangan yang dengannya dia mengambil ibrah dan pelajaran dari pandangan dari apa yang mereka bisa amati. Afala yanzurun,
Tidakkah mereka, maksudnya kenapa mereka tidak melihat siapa, melihat unta itu? Karena unta itu adalah di antara makhluk Allah, hewan Allah Subhanahu wa taala yang ajaib penciptaannya. Yang sangat ajaib penciptaannya. Bagaimana keajaibannya? Ya, unta tidak ada hewan yang disebutkan, wallahu a'lam, kalau ada hewan lain yang bisa menyimpan minuman, yang bisa menyimpan minuman di tenggorokannya, tidak dia konsumsi, dia sekedar dia simpan saja. Pada saat perjalanan yang jauh, maka apa? Maka barulah ia mengkonsumsi minuman tersebut. Karena kita tahu bahwa apa? Di padang, jazirah Arab itu tidak ada minuman, sulit untuk membawa dan seterusnya. Kemudian di samping itu, unta juga bisa membawa, berarti dua perbekalannya yang bisa dia peroleh, membekali dirinya dengan dalam dirinya dan membekali dirinya dengan apa yang bisa dia angkut. Nah, demikian juga ternyata binatang unta itu juga dia bagaikan manusia, dia memiliki sama dengan manusia. Apa dia seperti manusia? Bagaimana dia? Dia punya kasih sayang. Dia sangat mengingat, sangat tahu siapa yang pernah berbuat baik kepadanya. Dan dia bisa kalau ada yang disakit, kalau unta disakitin itu sampai pokoknya enggak tahu sampai kapan, dalam waktu yang lama dia senantiasa mengingat siapa yang pernah menyakitinya. Makanya kalau orang menyembeli unta, nahar itu adalah menusuk kerongkongan begini, itu namanya nahar. Kalau zabah itu menggorok begini. Zabah itu adalah menggorok. Akar itu menusuk begini, akar perut atau badan yang lain begitu, itu namanya akar. Nah, kalau orang tidak biasa menyembeli unta dengan cara tusuk begini pisau, itu insya Allah akan bahkan kita lihat di video-video dan seterusnya, itu biasa digigit, diangkat, dibuang, karena dia tidak pintar. Tapi kalau dia tusuk dengan baik, dengan sesuai sunnah, dengan cara yang benar, maka ontanya akan diam dan duduk, maksudnya meninggalnya begitu lembut begitu. Itu diantara onta. Kemudian onta itu makan duri juga, onta ternyata makan duri. Ini ada daunan yang berduri, itu dia makan, tapi tidak memberikan mudarat baginya kecuali tadi, sebelumnya kita sebutkan illa min dari'a, duri yang kering itu saking buruknya tidak dimakan sama binatang. Ternyata ada juga duri yang tidak dimakan oleh binatang, ada pohon, ada ranting yang tidak dimakan oleh binatang. Duri yang dimakan oleh orang-orang yang berdosa di hari kemudian. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat? Kenapa mereka? Ini kalimat pertanyaan. Maksudnya pertanyaannya adalah kenapa, mencari alasan. Afala yanzurun, tidakkah mereka itu memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Bagaimana dia diciptakan? Satu unta punya punuk, satunya lagi tidak punya punuk. Dia mampu dijuluki, unta itu dijulukin sebagai kapalnya daratan. Kapal daratan, safinatul bar. Kenapa? Karena dia berjalan dengan lembut, kemudian agak cepat, panjang kakinya. Hanya binatang unta saja yang boleh diminum air kencingnya, jadi obat. Tetapi hanya binatang unta juga, kita tidak boleh sholat di tempat mereka bermalam, berdiam di kandangnya, tidak boleh kita sholat di situ. Tapi kalau binatang kambing, sapi boleh kalau tidak ada tempat lain. Artinya sah sholat kita kalau memang tidak ada tempat lain.
Banyak kan? Banyak apa keajaiban Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya yang bernama unta. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat? Tidakkah mereka itu, atau kenapa mereka tidak memperhatikan unta itu bagaimana ia diciptakan? Hah, bagaimana ia diciptakan? Hai. Nah, memperhatikan makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya sini adalah unta, kemudian langit, kemudian apa? Gunung-gunung, bumi bagaimana dihamparkan, itu semua adalah cara dan metode untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hah? Tidak sekedar kita berhenti, oh ini yang ciptakan Allah. Ya, ini yang ciptakan adalah Allah. Unta ini diciptakan oleh Allah. Ini diciptakan. Tidak. Tidak sekedar sampai di situ. Tapi dia adalah jalan kenapa Allah ciptakan itu. Untuk siapa Allah ciptakan itu? Semuanya adalah untuk manusia. Semuanya adalah untuk manusia. Kenapa manusia diciptakan? Kenapa Allah menciptakan gunung? Allah menciptakan binatang? Allah menciptakan ini dan semua yang ada kita alam ini untuk manusia? Karena hanya manusia yang bisa mengambil faedah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya dia mengetahui tujuan untuk apa dia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seseorang tidak bisa menyadari mengetahui tujuan hidupnya. Hah? Tidak bisa mengetahui tujuan hidupnya kalau dia tidak memahami apa hakikat hakikat daripada diciptakannya alam ini. Hah? Itu jalan yang pertama untuk bisa mengetahui hakikat kita kenapa diciptakan oleh Allah. Tujuan kita kenapa diciptakan? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan namanya unta misalnya. Hah? Apa faedah yang diperoleh manusia dari unta itu? Manusia bisa mengetahui bahwa semua ini adalah diciptakan untuk manusia supaya tidak lebih lelah dalam perjalanannya. Tidak sama antara dia berjalan kaki dengan berjalan di atas menunggangi unta itu. Hah? Kemudian apakah hanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini tidak lelah? Mengurangi saja kelelahan kita? Apakah hanya itu tujuannya? Tidak. Karena masih ada yang dengannya lebih wajib, lebih pantas dengannya kita berlelah di sana. Apa dia? Kalau seseorang lelah di dalam beribadah, ada lelah di dalam mencari dunia, maka Allah menyiapkan yang namanya unta. Hah? Mungkin kita bisa tidak bisa apa? Tidak bisa memperoleh dunia dengan lebih mudah. Hah? Kalau kita berjalan kaki. Tapi Allah menyiapkan itu supaya kita bisa mengangkut barang, mengambil manfaat, berdagang dan seterusnya. Dengannya kita lebih mudah untuk memperoleh dunia. Hah? Tetapi ingat bahwa tujuan kita diberikannya fasilitas hal tersebut, hanyalah apa? Wasilah untuk bagaimana kita lebih tenang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kenapa gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita juga bisa tenang dalam beribadah, supaya kita juga bisa tenang dalam beribadah, tenang dalam berfikir, tenang dalam bertadabbur kepada Allah terhadap alam Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk Allah ini, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa di dalam Al-Qur'an, bahwa Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan gunung-gunung, sering kita dapatkan di dalam Al-Quran. Tetapi sangat jarang di antara kita yang bisa mengambil manfaat, mengambil ibrah pelajaran dari ciptaan Allah yang namanya matahari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari itu yang sifatnya panas? Padahal matahari itu kita tidak bisa makan buah-buahan yang manis kalau tidak ada matahari. Oh, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga makanan juga akan rusak kalau tidak ada bulan. Hah? Kalau tidak ada bulan. Makanan atau buah-buahan juga itu akan rusak kalau panas terus. Masih kecil
panas terus, musim kemarau, berguguran itu buah-buahan. Hah? Tetapi bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala, akhir dari tujuannya. Tetapi tujuan yang paling inti Allah ciptakan itu semua, bagaimana kita bisa mengambil manfaat dan bisa beribadah dan menjadi bekal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa sebutkan bahwa makanan di dalam, disebutkan dalam hadis bahwa makanan apa saja, ya, di dalam hadis hadis Rasulullah SAW, apa dia, siapa yang minum atau mengkonsumsi makanan, kemudian dia mengucapkan kalimat hamdalah, maka kalimat hamdalahnya lebih besar dari faedahnya yang bisa dia petik daripada makanan, bagaimanapun nikmatnya, bagaimanapun nikmat, bagaimanapun besarnya kenikmatan yang dia peroleh. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ibadah yang kita lakukan kecil, namun melebihi faedahnya, melebihi ganjarannya, balasannya daripada bagaimanapun besarnya kenikmatan yang kita peroleh, namun kita tidak mampu untuk menggerakkan lisan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lisan kita, pendengaran kita, ucapan kita, gerak-gerik kita senantiasa berada pada lingkaran ibadah, berada pada lingkaran ibadah. Nah, ada orang bisa beribadah kalau jalan kaki, berzikir kepada Allah. Tapi ada orang tidak bisa beribadah kalau jalan kaki, agak repot, sulit apa baginya, sulit, sambil khosa begitu, capek, tarik nafas, jalan kaki. Maka dia butuh dengan apa? Butuh dengan naik onta. Sekarang kendaraan, mobil dan seterusnya, bisa dia berzikir. Ada orang kalau dia jalan kaki mungkin kesombongannya semakin tinggi. Tapi ada juga orang yang bisa kesombongannya hilang kalau diberikan nikmat kendaraan. Sebaliknya pun demikian. Sebaliknya pun demikian. Nikmat itu adalah ibarat dua mata pisau. Dua mata pisau. Ketika seseorang merasakan kesombongan dalam dirinya saat dia berjalan dan hilang saat dia berkendara, maka berarti dia wajib baginya untuk berkendara. Ketika seseorang saat dia berkendara ternyata muncul kesombongan pada dirinya, maka wajib baginya untuk jalan kaki. Supaya hilang kesombongannya. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tadi kita sebutkan bahwa dia ibarat dua mata pisau. Kalau dia digunakan dan kita tidak mengingat tujuan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan dibuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat? Naam. Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at? Dan tidakkah mereka melihat langit bagaimana dia ditinggikan? Bagaimana dia ditinggikan? Maksudnya kenapa Allah meninggikannya? Kemudian apa tujuan Allah meninggikannya? Semua adalah dalam rangka memperlihatkan kekuatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukankah hal-hal atau ciptaan tersebut yang bisa dilihat nyata, bisa dicerna oleh panca indera manusia, bukankah hal-hal yang demikian yang membuat orang itu takjub? Sebagaimana orang yang bisa, mungkin orang-orang para dukun itu, yang kelihatannya bisa mengeluarkan air dari tangannya, itu yang membuat orang takjub. Makanya Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi dan rasul, Allah perjalankan mukjizat di tangan-tangan mereka para nabi itu. Ada nabi bisa membelah lautan yang tidak bisa dilakukan oleh selainnya dari makhluk yang biasa. Ada nabi yang bisa mengeluarkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air dari tangannya. Ada nabi yang bisa hidup di dalam kayu. Ada nabi yang bisa hidup diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang bisa mendatangkan, Nabi Isa alaihi salam mendatangkan makanan siap saji dari langit. Yang tidak mampu dilakukan oleh orang lain. Itu adalah alat bagaimana seseorang takjub. Yang namanya takjub, yang namanya heran begitu, tentunya dia akan mengikuti, tidak hanya sekedar takjub. Oh, ternyata Ustadz Fulan bagus ceramahnya.
Ustaz Fulan kayak pembawaannya tentang dalil keren-keren begini dan seterusnya. Apakah hanya sampai di situ seseorang takjub? Tidak lalu kemudian tidak mengambil, tidak mengikuti caranya, tidak arahannya tidak diikutin? Tidak. Tidak sampai di situ. Kalau begitu apa bedanya kita dengan orang-orang kafir Quraisy? Orang-orang kafir dahulu, mereka takjub dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takjub dengan dikeluarnya air dari tangannya. Mereka juga diperlihatkan Nabi Musa belah lautan, tapi tetap saja mereka dalam keadaan kufur, bahkan menganggap dan menuduhnya bahwa itu adalah sihir. Itu adalah sihir. Tatkala mengeluarkan apa? Mengeluarkan tangan Nabi Musa alaihissalam dengan bercahaya begitu. Mereka itu sihir. Menuduh yang lain-lain. Nah, usahlah kita sampai taraf demikian. Tetapi intinya adalah tatkala kita menaruh perhatian terhadap suatu kebenaran, lalu kemudian kita tidak mengikuti jalannya, tidak mengambil arahannya, maka apa bedanya kita dengan mereka? Sama-sama menolak intinya, sama-sama menolak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa manusia itu terkadang dia takjub, terkadang dia heran, terkadang dia mengikuti karena hal-hal yang bisa dicerna oleh panca indera baru kemudian. Makanya lihat, perhatikan saja, ada orang miskin, tatkala dia miskin semakin kufur kepada Allah. Tapi ada juga sebaliknya, tatkala diberikan kekayaan ternyata semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya yang terbangun dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, itu tidak ada bandingannya ketika seseorang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah memang karena keimanan, berdasarkan dengan keyakinan dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh beriman sekedar karena apa, melihat ini orang ada kelebihannya. Tidak boleh itu beriman itu seperti itu. Tapi itu adalah cara, langkah pertama untuk membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipahami? Itu adalah langkah awal untuk membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, nanti banyak ayat, banyak Al-Quran, banyak hadis, maksudnya banyak ayat dalam Al-Quran yang kita tidak mengimaninya kecuali dengan hal-hal yang panca indera. Jangan kita seperti orang-orang Mu'tazilah yang membangun kaidah mereka di atas keimanan. Apa dia? Kullu ma la yudraku bil hawasi fa fardu wujudihi muhal. Jangan kita seperti mereka bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera untuk meyakini keberadaannya, meyakini akan balasannya adalah sesuatu yang mustahil. Tidak pantas untuk diyakini. Itu keimanannya orang siapa? Orang Mu'tazilah. Pemahaman mereka dia bangun di atas kaidah tersebut. Nanti dia beriman kalau dikasih sakit. Nanti beriman kalau dikasih uang, dikasih rezeki. Nanti dia beriman kalau ada orang yang aneh-aneh di hadapannya melakukan sesuatu. Dia baru beriman itu. Tapi kalau ada orang, berimanlah, sholatlah begini-begini, nanti pahalanya dari adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti pahalanya antum dijauhkan dari nanti apa balasannya antum dijauhkan dari neraka. Semua dia sebutkan semua firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian tidak membuahkan hasil. Maka itu adalah keimanan yang hampa. Keimanan yang hampa. Lagi-lagi saya ulang bahwa membangun keyakinan, keimanan dengan melalui ciptaan-ciptaan Allah itu adalah dasar. Tangga dasar untuk membangun keimanan melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda derajatnya orang yang membangun keimanannya karena diperlihatkan dulu mukjizat, dengan orang yang beriman secara langsung dari Rasul, langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendatangkan kabar-kabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya siapa? Abu Bakar adalah orang yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tidak melalui mukjizat, langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala orang-orang Quraisy datang bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dia diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Diperjalankan diangkat dari Palestina ke langit.
Maka datang orang-orang Quraisy bertanya kepada siapa? Kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. "Wahai Abu Bakar, temanmu itu mengatakan iya, apa mengaku-ngaku bahwa dia satu malam ini tadi malam diperjalankan dari Mekah ke Palestina. Kemudian diangkat lagi dari ke langit, dari Palestina diangkat ke langit. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lagi kerja di rumahnya." Maka apa kata Abu Bakar? Nabi bilang, siapa yang bilang? Nabi bilang, Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Langsung apa dia bilang Abu Bakar? Dia bilang, kalau dia yang bilang, maka saya beriman. Kalau dia yang bilang, maka saya beriman. Tapi kalau yang lain beriman, saya tidak peduli. Hah? Maka itu di antara ciri keutamaan Abu Bakar kenapa menjadi manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia tidak beriman melalui mukjizat. Hah? Adapun kebanyakan orang mungkin iya, di kalangan orang-orang yang beriman di hadapan Nabi SAW ada di antara mereka yang beriman melalui mukjizat. Makanya berbeda keimanannya, berbeda ketinggi apa derajat tinggi atau rendahnya keimanan dia dengan keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena dia nanti dikasih beriman kalau dia ada bukti. Hah? Mirip-mirip dengan orang yang bernazar. Hah? Orang-orang yang bernazar. Saya akan bersedekah kalau saya lulus nanti. Kalau tidak lulus, tidak bersedekah. Saya akan berpuasa nanti kalau anakku sembuh. Kalau tidak sembuh anaknya, tidak berpuasa. Hah? Makanya para ulama mengatakan makruh hukumnya untuk memulai dengan nazar. Hah? Membangun apa? Mengungkapkan kalimat-kalimat nazar. Tapi kalau sudah terjadi, maka wajib baginya untuk melakukannya. Menunaikan apa janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat. Dan terhadap gunung-gunung bagaimana dia ditancapkan di dalam bumi. Nah, kata beliau, busitat. Nah, beliau sebutkan di sini, perhatikan, zahiruhu sutihat annal ard satih. Secara zahir bahwa bumi itu adalah datar, kata beliau. Wa alaihi ulama usyara, dan inilah pandangan para ulama syariat. Artinya ini pandangan ulama bahwa bumi itu datar. Nah, la quratan, bumi itu tidak bulat. Dipahami? Beliau bilang, bumi itu tidak bulat. Kama qalahu ahlul hay'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul hay'ah, maksudnya ahli ilmu falak. Nah, wa illam yanquduruk wa illam yanquduruknan min arkanis syarah. Kalau memang tidak membatalkan rukun-rukun syariat. Nah, rukun-rukun syariat. Dipahami sampai sini kalimatnya? Antum lihat di bawah, di bawahnya wasawabu anna quratal ardiyah anna al-ard qurah. Yang benar itu adalah bumi itu bulat. Bahwa bumi itu bulat. Wa annahu lam yanqul an ahadil a'immati al-islam wa ulama'in niza'a fi zalik. Dan mereka, dan siapa? Kata beliau, kata yang memberi hamis ini, bahwa beliau Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dia tidak menyebutkan ulama-ulama yang lain yang berbeda pandangannya dalam hal ini. Bahwa di kalangan ulama juga, bukan hanya sekarang di ahli falak yang mengatakan bahwa berbeda pandangan, tapi di kalangan ulama Islam juga berbeda pendapat. Namun yang rajih apa dia? Bahwa bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat. Seandainya ini beliau maunya yang memberi hamis ini dia bilang
maunya dia sebutkan juga gitu, yang membedakan gitu, yang berbeda pendapat dengan dia. Nah, bal qad zakara ghairu wahidin, bahkan sudah disebutkan bukan hanya satu orang dari kalangan ulama, misla Syekh Abi Ja'far Ibnul Munadi, dengan min at-tabaqati tsaniyati min ashabil Imam Ahmad. Ini diantara deretan ulama yang pertama, tingkatan pertama dari kalangan ulama Hambaliyah, yang mengatakan bahwa bumi itu apa? Bumi itu bulat. Kemudian siapa lagi? Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Az-Zahiri. Nah, kemudian siapa lagi? Ibnu Jauzi, yang mengatakan bahwa bumi itu bulat. Ijma'al muslimin, semua tadi ulama, Ibnu Hazm, Ibu Abu Ja'far Al-Munadi, kemudian siapa lagi? Ibnu Jauzi. Dia menyebutkan dan menyebutkan dalam kitab-kitabnya mereka apa dia? Ijma', kesepakatan para ulama bahwa bumi itu mustadirah, bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Wa qad zakara al-ulama'u dilalat al-kitab wa sunnah ala anna al-aflak mustadirah min wujuhin kasirah kama zakara Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan demikian. Banyak dalil-dalilnya. Terus kenapa di sini disebutkan busitat au sutihat, bahwa tidakkah mereka melihat bahwa bumi itu dihamparkan? Kenapa dihamparkan? Ulama'ul lughah mengatakan bahwa dia adalah khitabun adabi. Khitabun adabi, bahwa dia adalah Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara orang pada saat itu yang belum sampai pemikirannya, keilmuan tentang dunia, ilmu falak ini kayak saya sekarang, bisa keluar bumi, bisa keluar bulan, pergi ke bulan dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara sesuai apa yang mereka lihat begitu. Bagaimana semua orang pandangannya apa dia? Pandangannya terhadap bahwa bumi itu datar. Ada yang gunung tapi datar lagi dan seterusnya. Dipahami? Apalagi orang Arab, kalau kita sih banyak gunung-gunungnya. Tapi kalau di Arab sana, Al-Qur'an turun di mana? Di Arab. Maka Allah, makanya kalimat para ulama atau siapa alir adalah khatibun nas ala qadri ukulihim. Ajalah bicara orang sesuai dengan kadar pemahamannya, daya tangkapnya. Maka orang-orang Arab jahiliyah dulu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sesuai apa yang mereka lihat, yang nyata begitu. Tanpa menggunakan alat, tanpa menggunakan apa alat-alat dan seterusnya. Dan sesuai kadar keilmuan mereka. Dan kita tahu juga orang Arab itu adalah kebanyakan mereka tidak belajar, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Dipahami sampai sini? Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ummi. Maka masa mereka orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, diajak bicara dengan ilmu-ilmu yang sangat tinggi, itu tidak beradab namanya. Tidak bijaksana namanya. Dipahami sampai sini? Makanya para ulama menyebutkan bahwa ini adalah khitabun adabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa bumi itu dihamparkan karena manusia pada saat itu belum memiliki keilmuan lebih tinggi daripada itu, sehingga Allah mengajak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengajak kita bicara dengan pembicaraan yang tidak bisa kita pahami. Dipahami? Kalau kita sih tidak mungkin paham kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Tetapi maksudnya adalah Allah tidak mungkin mengajak bicara, menurunkan ayat ini di mana bahasanya adalah bahasa Al-Quran yang menjadi bahasanya sehari-hari. Dipahami? Itu tidak mungkin. Sangat tidak bijaksana. Kalau saya datang ke negara, ke suku Makassar dengan bahasa Bugis, kita akan dimarahi. Kita akan dimarahi dan dijauhin orang, dan bahkan kita dicap sebagai orang gila karena kita bicara sesuatu yang tidak dipahami oleh orang kebanyakan. Dipahami? Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, berarti pandangan orang-orang Asy'ariyah tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa menganggap bahwa konsekuensi dari pandangan mereka, dari pendapat mereka yang mengatakan istawa artinya apa? Istaula.
artinya adalah istaula. Bukan begitu maksudnya, bukan di atas, tapi maknanya istaula, menguasai. Berarti dia seakan-akan mereka mengatakan bahwa Allah mengajak bicara kepada manusia saat itu sesuatu yang tidak pahami. Kemudian mereka yang lebih paham daripada orang Arab dahulu, mustahil. Padahal Al-Quran ini turun dengan bahasa mereka, yang bahasanya saat itu orang-orang adalah bahasa syair yang paling indah. Dipahami sampai sini? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.